Abul Mughits Al-Husain bin Mansur Al-Halaj adalah tokoh yang paling kontroversial di dalam sejarah Sufisme Islam. Ia lahir kira-kira tahun 244 Hijriah, 858 Masehi, di dekat kota Al-Baiza, di Provinsi Far. Al-Halaj sangat sering melakukan pengembaraan. Mula-mula ke Tustar dan Baghdad, kemudian ke Mekah, dan sesudah itu ke Khuzistan, Khurasan, Transoksiana, Sistan, India dan Turkistan. Terakhir sekali ia kembali ke kota Baghdad. Tetapi karena khotbah-khotbahnya yang berani mengenai bersatunya manusia dengan Allah, ia dipenjarakan dengan tuduhan telah menyebarkan paham inkarnasionisme. Al-Halaj dijatuhi hukuman mati. Dan hukuman ini secara kejam telah dilaksanakan pada tanggal 29 Zulkaidah 309 Hijriah atau tanggal 28 Maret tahun 913. Ia menulis beberapa buah buku dan syair-syair yang banyak jumlahnya. Di dalam legenda Muslim, Al-Halaj tampil sebagai prototipe dari seorang pencinta yang mabuk dan tergila-gila kepada Allah. Husain Al-Mansur, yang dijuluki Al-Halaj, pemangkas bulu domba, mula-mula pergi ke Tustar dan mengabdi menjadi murid kepada Sahal bin Abdullah selama 2 tahun. Setelah itu ia pindah ke Baghdad. Ia memulai pengembaraannya ketika ia berusia 18 tahun. Setelah itu, ia pergi ke Basrah dan mengikuti Amr bin Usman selama 18 bulan. Yakub bin Akta menikahkan putrinya kepada Halaj. Dan setelah pernikahan itulah Amr bin Usman tidak senang kepadanya. Maka Halaj meninggalkan kota Basrah dan pergi ke Baghdad mengunjungi Syekh Junaid al-Baghdadi. Syekh Junaid menyuruh Halaj berdiam diri dan menyendiri. Setelah beberapa lama menjadi murid Syekh Junaid, ia pergi ke Hijaz. Dia tinggal di kota Mekah selama setahun, kemudian kembali ke Baghdad. Bersama sekelompok sufi, ia mendengarkan ceramah-ceramah Syekh Junaid, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak dijawab oleh Syekh Junaid. Akan tetapi, tiba saatnya kelak, engkau akan membasahi sepotong kayu dengan darahmu, kata Syekh Junaid kepada Halaj. Sewaktu aku membasahi sepotong kayu itu, engkau akan mengenakan pakaian golongan formalis, balas Halaj. Kata-kata itu terbukti kebenarannya. Sewaktu para cerdik pandai yang terkemuka mengambil kesepakatan bahwa Al-Halaj harus dihukum, Syekh Junaid sedang mengenakan jubah sufi, dan karena itu ia tidak mau memberi tanda tangannya. Khalifah menyatakan bahwa mereka perlu mendapatkan tanda tangan Syekh Junaid. Maka pergilah Syekh Junaid untuk mengenakan sorban dan jubah kaum ilmuwan. Kemudian ia kembali ke madrasah dan menandatangani surat keputusan itu. Syekh Junaid menuliskan, kami memutuskan sesuai dengan hal-hal yang terlihat. Mengenai kebenaran yang terbenam di dalam kalbu, hanya Allah yang maha tahu. Ketika Syekh Junaid tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan, Halaj menjadi jengkel dan pergi menuju Tustar tanpa pamit. Di sini ia tinggal selama setahun dan mendapatkan sambutan luas. Karena Halaj kurang acuh terhadap doktrin yang populer pada masa itu, para teologi sangat benci kepadanya. Sementara Amr bin Usman menyurati orang-orang Khuzistan dan memburuk-burukan nama Halaj. Tetapi Halaj sendiri sebenarnya sudah bosan di tempat itu. Pakaian sufi dilepaskannya, dan ia mencebur ke dalam pergaulan orang-orang yang mementingkan duniawi. Tetapi pergaulan ini tidak mempengaruhi dirinya. 5 tahun kemudian ia menghilang. Sebagian waktunya dilewatinya di Khurasan dan Transoksiana, dan sebagian lagi di Sistan. Kemudian Halaj kembali ke Ahwaz. Khotbah-khotbahnya disambut baik oleh kalangan atas maupun rakyat banyak. Di dalam khotbah-khotbahnya itu ia mengajarkan rahasia-rahasia manusia. Sehingga ia dijuluki sebagai Halaj yang mengetahui rahasia-rahasia. Setelah itu, ia mengenakan jubah guru sufi yang lusuh. Dan pergi ke Tanah Suci bersama-sama dengan orang-orang yang berpakaian seperti dia. Ketika ia sampai ke kota Mekah, Yakub An-Nahrajuri menuduhnya sebagai tukang sihir. Oleh karena itu, Halaj kembali ke Basrah dan setelah itu ke Ahwaz. Kini telah tiba saatnya, aku harus pergi ke negeri-negeri yang penduduknya bertuhan banyak, untuk menyeru mereka ke jalan Allah, kata Halaj. Maka berangkatlah ia ke India, Transoksiana dan Cina untuk menyeru mereka ke jalan Allah, dan memberikan pelajaran-pelajaran kepada mereka. Setelah ia meninggalkan negeri-negeri tersebut, banyaklah orang-orang dari sana yang berkirim surat kepadanya. Orang-orang India menyebut Halaj sebagai Abul Mughits.
Orang-orang Cina menyebutnya Abul Muin. Dan orang-orang Khurasan menyebutnya Abul Muhar. Orang-orang Far menyebutnya Abu Abdullah. Dan orang-orang Khuzistan menyebutnya Halaj yang mengetahui rahasia-rahasia. Di kota Baghdad ia dijuluki sebagai Mustaslim dan di kota Basra sebagai Mukabar. Setelah itu, banyak cerita-cerita orang mengenai Halaj. Maka berangkatlah ia ke Mekah dan menetap ia di sana selama 2 tahun. Ketika kembali, Halaj telah mengalami banyak perubahan. Dan menyerukan kebenaran dengan kata-kata yang membingungkan siapapun juga. Orang-orang mengatakan bahwa Halaj pernah diusir dari lebih 50 kota. Mengenai diri Halaj, orang-orang terpecah 2 bagian. Orang-orang yang menentang, dan orang-orang yang mendukung Halaj sama banyaknya. Dan mereka telah menyaksikan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Halaj. Tetapi lidah fitnah menyerangnya, dan ucapan-ucapannya disampaikan orang kepada khalifah. Akhirnya, semua pihak sependapat bahwa Halaj harus dihukum mati, karena telah menyatakan akulah yang hak. Ana al-Haq, termuat dalam kitab Tawasin, karangan al-Halaj. Katakan hanya dialah yang hak, mereka berseru kepada Halaj. Ya, dialah segalanya, jawab Halaj. Kalian mengatakan bahwa dia telah hilang. Sebaliknya, Husainlah yang telah hilang. Samudera tidak akan hilang atau menyusut airnya. Kata-kata yang diucapkan Halaj ini, mengandung makna-makna esoterik, kata mereka kepada Junaid. Bunuhlah Halaj, jawab Junaid. Pada zaman ini, kita tidak memerlukan makna-makna esoterik. Kemudian kelompok teologi yang menentang Halaj, menyampaikan ucapan-ucapannya yang diputarbalikan kepada Mutashim. Mereka berhasil membuat Wazir Ali bin Isa menentang Halaj. Khalifah memberikan perintah agar Halaj dijebloskan ke dalam penjara. Setahun lamanya, Halaj mendekam di dalam penjara. Tetapi orang tetap mengunjungi dan meminta nasihat sehubungan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian dikeluarkanlah larangan untuk mengunjungi Halaj di dalam penjara. Selama 5 bulan tidak ada yang datang kepadanya. Kecuali Ibnu Atta dan Ibnu Hafif, masing-masing sekali. Pada suatu kali Ibnu Atta menyurati Halaj. Guru, mohonkanlah ampunan karena kata-kata yang telah engkau ucapkan, sehingga engkau dapat dibebaskan. Katakanlah kepada Ibnu Atta, jawab Halaj, siapakah yang menyuruhku untuk minta maaf? Mendengar jawaban ini, Ibnu Atta tidak dapat menahan tangisannya. Kemudian ia berkata, dibanding dengan Halaj, kita lebih hina daripada debu. Orang-orang mengatakan, bahwa pada malam pertama Halaj dipenjarakan. Para penjaga mendatangi kamar tahanannya, tetapi mereka tidak menemukan dirinya. Seluruh penjara mereka geledah, namun sia-sia saja. Pada malam kedua, betapapun mereka mencari, mereka tidak menemukan Halaj dan kamar tahanannya. Pada malam ketiga barulah mereka dapat menemukan Halaj di dalam kamarnya. Para penjaga bertanya kepada Halaj, di manakah engkau pada malam pertama? Dan di manakah engkau beserta kamar tahananmu pada malam yang kedua? Tetapi kini engkau dan kamar tahananmu telah ada pula di sini, mengapakah bisa demikian? Pada malam pertama, kata Halaj, aku pergi ke hadirat Allah, oleh karena itu aku tidak ada di tempat ini. Pada malam kedua, Allah berada di tempat ini, oleh karena itu aku dan kamar tahananku ini menjadi sirna. Pada malam yang ketiga, aku disuruh kembali ke tempat ini, agar hukumnya dapat dilaksanakan. Kini laksanakanlah kewajiban kalian. Ketika Halaj dijebloskan ke dalam penjara, ada 300 orang yang dikurung di tempat itu. Malam itu Halaj berkata kepada mereka, maukah kalian jika aku membebaskan kalian? Mengapa engkau tidak membebaskan dirimu sendiri? Jawab mereka. Aku adalah tawanan Allah. Aku adalah penjaga pintu keselamatan, jawab Halaj. Jika ku kehendaki, dengan sebuah gerak isyarat saja, semua belenggu yang mengikat kalian dapat kuputuskan. Kemudian Halaj membuat gerakan dengan jarinya, dan putuslah semua belenggu mereka. Tawanan-tawanan itu bertanya pula, kemanakah kami harus pergi, pintu-pintu penjara masih terkunci. Kembali Halaj membuat sebuah gerakan. Dan seketika itu juga terlihatlah sebuah celah di tembok penjara. Sekarang pergilah kalian, seru Halaj. Apakah engkau tidak turut beserta kami? Mereka bertanya, tidak, jawab Halaj. Aku mempunyai sebuah rahasia dengan dia, yang tidak dapat disampaikan kecuali di atas tiang gantungan. Esok harinya para penjaga bertanya kepada Halaj, kemanakah semua tahanan di sini?
Aku telah membebaskan mereka, jawab Halaj. Engkau sendiri, mengapa tidak meninggalkan tempat ini? Tanya mereka. Dengan berbuat demikian, Allah akan mencela diriku. Oleh karena itu aku tidak melarikan diri. Kejadian ini disampaikan kepada Khalifah. Khalifah berseru. Pasti akan timbul kerusuhan. Bunuhlah Halaj atau pukulilah dia dengan kayu sehingga ia menarik ucapannya kembali. 300 kali Halaj dipukuli dengan kayu. Setiap kali tubuhnya dipukul terdengar sebuah suara lantang yang berseru. Janganlah takut wahai putra Mansur. Kemudian ia digiring ke panggung penghukuman. Dengan menyeret 13 rantai yang membelenggu dirinya. Halaj berjalan dengan mengacung-acungkan kedua tangannya. Mengapa engkau melangkah sedemikian angkuhnya? Mereka bertanya. Karena aku sedang menuju ke tempat penjagalan, jawabnya. Ketika mereka sampai ke panggung penghukuman di bab atap, Halaj mencium panggung itu sebelum naik ke atasnya. Bagaimanakah perasaanmu pada saat ini? Mereka menggoda Halaj. Kenaikan bagi manusia-manusia sejati adalah di puncak tiang gantungan, jawab Halaj. Ketika itu Halaj mengenakan sebuah celana dan sebuah mantel. Ia menghadap ke arah kota Mekah, mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Yang diketahuinya tidak diketahui oleh siapapun juga, Halaj berkata dan naik ke atas. Sekelompok murid-muridnya bertanya, apakah yang dapat engkau katakan mengenai kami murid-muridmu ini? Dan orang-orang yang mengutukmu dan hendak merajamu itu? Mereka akan memperoleh dua buah ganjaran tetapi kalian hanya sebuah, jawab Halaj. Kalian hanya berpihak kepadaku. Tetapi mereka terdorong oleh iman yang teguh kepada Allah yang Esa. Untuk mempertahankan kewibawaan hukumnya, Shibli datang dan berdiri di depan Halaj. Bukankah kami telah melarang engkau? Kemudian ia bertanya ke Al-Halaj, apakah sufisme itu? Bagian yang terendah dari sufisme adalah hal yang dapat kau saksikan ini, jawab Halaj. Dan bagian yang lebih tinggi? Tanya Shibli. Bagian itu takkan terjangkau olehmu, jawab Halaj. Kemudian semua penonton mulai melempari Halaj dengan batu. Agar sesuai dengan perbuatan orang ramai, Shibli melontarkan sekepal tanah dan Halaj mengeluh. Engkau tidak mengeluh ketika tubuhmu dilempari batu, orang-orang bertanya kepadanya. Tetapi mengeluh karena sekepal tanah? Karena orang-orang yang merajamku dengan batu tidak menyadari perbuatan mereka. Mereka dapat dimaafkan. Tetapi tanah yang dilemparkan ke tubuhku itu sungguh menyakitkan. Karena ia tahu bahwa seharusnya ia tidak melakukan hal itu. Kemudian kedua tangan Halaj dipotong tetapi ia tertawa. Mengapa engkau tertawa? Orang-orang bertanya kepadanya. Memotong tangan seseorang yang terbelenggu adalah gampang, jawab Halaj. Seorang manusia sejati adalah seorang yang memotong tangan yang memindahkan mahkota aspirasi dari atas tahta. Kemudian kedua kakinya dipotong. Al-Halaj tersenyum. Dengan kedua kaki ini aku berjalan di atas bumi, ia berkata. Aku masih mempunyai dua buah kaki yang lain. Dua buah kaki yang pada saat ini sedang berjalan menuju surga. Jika kalian sanggup, putuskanlah kedua kakiku itu. Kemudian kedua tangannya yang buntung itu. Diusapkannya ke mukanya, sehingga muka dan lengannya basah oleh darah. Mengapa engkau berbuat demikian? Orang-orang bertanya. Halaj menjawab. Telah banyak darahku yang tertumpah. Aku menyadari tentulah wajahku telah berubah pucat. Dan kalian akan menyangka bahwa kepucatan itu karena aku takut. Maka kusapukan darah ke wajahku, agar tampak segar di mata kalian. Pupur para pahlawan adalah darah mereka sendiri. Tetapi mengapakah engkau membasahi lenganmu dengan darah pula? Aku bersuci. Bersuci untuk sholat apa? Jika seseorang hendak sholat sunat 2 rakaat karena cinta kepada Allah, jawab Halaj. Bersucinya tidak cukup sempurna jika tidak menggunakan darah. Kemudian kedua biji matanya dicungkil. Orang ramai gempar. Sebagian menangis dan sebagiannya lagi terus melemparinya dengan batu. Ketika lidahnya hendak dipotong, barulah Halaj memohon. Bersabarlah sebentar, berilah aku kesempatan untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Kemudian dengan wajah menengadah ke atas. Halaj berseru, Ya Allah! Janganlah engkau usir mereka di akhirat nanti karena mereka telah menganiaya aku demi engkau juga. Dan janganlah engkau cegah mereka untuk menikmati kebahagiaan ini. Segala puji bagi Allah. Karena mereka telah memotong kedua kakiku yang sedang berjalan di atas jalanmu. Dan apabila mereka memenggal kepalaku.
Berarti mereka telah mengangkatkan kepalaku ke atas tiang gantungan untuk merenungi keagunganmu. Kemudian telinga dan hidungnya dipotong. Pada saat itu muncullah seorang wanita tua yang sedang membawa kendi. Melihat keadaan halaj itu, si wanita berseru. Mampuslah dia. Apakah hak si pencuci bulu domba ini untuk berbicara mengenai Allah? Kata-kata terakhir yang diucapkan halaj adalah, cinta kepada Yang Maha Esa adalah melebur ke dalam Yang Esa. Kemudian disenandungkannya ayat berikut. Orang-orang yang tidak mempercayainya, ingin segera mendapatkannya. Tetapi orang yang mempercayainya, takut kepadanya, sedang mereka mengetahui kebenarannya. Itulah ucapan yang terakhir. Kemudian mereka memotong lidahnya. Ketika tiba saatnya sholat, barulah mereka memenggal kepala Al-Halaj. Ketika dipenggal itu, Halaj masih tampak tersenyum. Sesaat kemudian ia pun mati. Orang ramai menjadi gempar. Halaj telah membawa bola takdir ke padang kepasrahan. Dan dari setiap anggota tubuhnya terdengar kata-kata, akulah yang hak. Keesokan harinya mereka berkata, fitnah itu akan menjadi lebih besar daripada ketika ia masih hidup. Maka mayat Al-Halaj dibakarlah oleh mereka. Dari abu pembakaran mayatnya, terdengar seruan, akulah yang hak. Bahkan ketika bagian-bagian tubuhnya dipotong, setiap tetes darahnya membentuk perkataan Allah. Mereka menjadi bingung dan membuang abu itu ke sungai Tigris. Ketika abu-abunya mengambang di permukaan air, dari abu-abu itu terdengar ucapan, akulah yang hak. Ketika ia masih hidup, Halaj pernah berkata, apabila mereka membuang abu pembakaran mayatku ke sungai Tigris, kota Baghdad akan terancam air bah. Taruhlah jubahku di tepi sungai agar Baghdad tidak binasa. Seorang hamba, setelah menyaksikan betapa air sungai mulai menggelora, segera mengambil jubah tuannya dan menaruh jubah itu di pinggir sungai Tigris. Air sungai mereda kembali dan abu-abu itu tidak bersuara lagi. Kemudian orang-orang mengumpulkan abu-abunya dan menguburkannya. Sumber kisah dari Kitab Tazkiratul Auliyah karya Fariduddin Attar.